Pemirsa, ada banyak cara merayakan Hari Imlek dan Valentine dengan orang yang terkasih, misalnya menikmati makan bersama yang romantis. Menyambut perayaan kedua hari istimewa ini, MNC Bank memberikan penawaran menarik bagi para pemegang kartu kredit MNC Bank. Kasih sayang memang harus dibagikan setiap hari. Tapi menjelang hari Valentine, boleh dong sekali-kali kita mempersiapkan sesuatu yang spesial buat orang-orang terkasih. Tapi kasih apa ya? Kasih coklat atau hadiah? Udah biasa. Gimana kalau kita ajak makan aja yuk? Ada pepatah mengatakan, dari perut naik ke hati. Siapa tahu, makan malam romantis kali ini membuat hubungan Anda dan si dia semakin langgeng. Nah, saya punya beberapa tempat dinner romantis nih untuk merayakan momentum Valentine. Salah satunya di restoran Jepang Sushi Matsu Menteng, Jakarta Pusat. Yang satu ini sajiannya unik. Jadi penasaran, ingin tahu seperti apa rasanya. Ada dakspun yang gurih dan lezat. Ada gyudon yang wajib dicicipi berdua bersama pasangan. Enak-enak makanannya. Enak-enak, recommended lah. Enaknya gimana nih mas? Kalau dari rasanya sih mungkin kuah apa bumbunya nih. Bumbunya beda sama nasinya, kalau dimakan nggak pecah. Kalau harga saya sih senang banget karena kebetulan ada kartu kredit MNC Bank ya, jadi dapat diskon gitu. Diskonnya berapa? Diskonnya 20%. 20%. Buat pasangan yang tidak terlalu suka dengan makanan Jepang, jangan khawatir. Mungkin Anda bisa ajak ke salah satu restoran menu Western ini. Restoran yang sudah ada sejak tahun 1995 ini begitu kental dengan menu andalan dan suasana yang kebarat-baratan. Aku tadi transaksi ya, di atas 300. Terus aku pakai MNC Bank, tadi ada promo juga 30%, cukup lumayan juga sih. Wah, ternyata ada yang spesial juga nih di hari Valentine, terutama buat member kartu kredit MNC Bank. Kita tetap memberikan kelebihan kepada pemegang kartu, yaitu dengan bekerja sama dengan beberapa merchant. Jadi untuk memperingati momen Valentine dan Imlek, kita memberikan diskon sampai dengan 30%. Apa yang diberikan MNC Bank ini terasa semakin menambah spesial momen Hari Kasih Sayang di tahun ini. Nah, tidak ada salahnya untuk mengajak pasangan Anda ataupun keluarga untuk menikmati promo yang berlaku hingga akhir bulan ini. Tim Liputan iNews melaporkan.